A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Syahadu la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Kita masuk pada kisah sang pahlawan penakluk, sang penakluk Samarkan, yakni Qutaibah bin Muslim. Mari kita nikmati perjalanannya. Pemerintahan Walid bin Abdul Malik Al-Walid I bisa berbangga karena banyak penaklukan yang berhasil diwujudkan sepanjang masa pemerintahannya. Bahkan ia memimpin langsung sebagian penaklukan itu. Ia juga punya 4 orang panglima perang dengan kualitas luar biasa yang terkenal dengan keberanian dan keperkasaannya. Mereka adalah Qutaibah bin Muslim Al-Bahili, Muaslamah bin Abdul Malik bin Marwan, Muhammad bin Qasim Al-Thaqafi, dan Musa bin Nusair. Dan Qutaibah bin Muslim adalah yang paling menonjol di antara mereka semua. Qutaibah bin Muslim Al-Bahili adalah seorang Muslim Arab yang lahir di Irak. Prestasinya yang menonjol di bidang militer, terutama dalam soal intelijen, buat kagum Hajjat bin Yusuf Al-Thaqafi, gubernur militer di Irak. Al-Hajjat lalu mengangkat Qutaibah sebagai gubernur di Khurasan, sekarang masuk dalam wilayah negara Iran dan Afghanistan bagian timur, yang masih berada dalam kontrolnya. Qutaibah menggantikan Mufdal bin Malhab bin Abi Safrah di tahun 86 Hijrah atau 705 Masehi. Sampainya di Khurasan untuk menunaikan tugas baru sebagai gubernur, Qutaibah menyampaikan pidato politik di depan rakyat yang isinya mengajak mereka untuk berjihad. Sesungguhnya Allah SWT telah menghalalkan tempat ini bagi kalian agar kalian bisa menegakkan kebesaran agamanya serta mempertahankan diri kalian dari perkara-perkara yang diharamkan. Selain itu Allah SWT juga telah mengaruniakan pada kalian harta yang berlimpah ruah serta menyatukan kalian dalam sebuah persatuan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perkataan yang terpercaya dan bahasa yang jelas telah menjanjikan sebuah kemenangan. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar Dia memenangkannya di atas segala agama, meskipun orang-orang musyrik benci. As-Saff ayat 9. Demikian pula bagi mereka-mereka yang berjuang di jalannya, disediakan balasan yang terbaik, juga tabungan yang paling agung di sisinya. Allah SWT berfirman, yang demikian itu ialah karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan, dan kelaparan pada jalan Allah, dan tidak pula menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan suatu bencana kepada musuh, melainkan dituliskan bagi mereka dengan yang demikian itu suatu amal soleh. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang berbuat baik. Ayat 120 surat At-Taubah. Selain itu, bagi orang-orang yang gugur di jalannya, dijanjikan untuk mereka suatu kehidupan yang tercurahkan rezeki. Firman Allah SWT mengatakan, Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Ali Imran ayat 169. Oleh karena itu, penuhilah janji Tuhan kalian, serahkan diri kalian untuk terluka separah apapun, juga rasa sakit yang paling dalam, demikian pula yang aku kehendaki atas diriku. Qutaibah menuju Marw, ibu kota Khurasan, dengan mengamban misi kemiliteran, menggantikan Inas bin Abdullah bin Amr, sedang untuk urusan keuangan dipegang oleh Utsman bin Sa'di. Qutaibah mengendalikan 40.000 pasukan Arab di Basra, Irak Selatan, dan 7.000 pasukan di Kufah, Irak Tengah, serta 7.000 orang milisi. Qutaibah bin Muslim menuju ke posnya di kota Marw untuk menjabat sebagai gubernur provinsi Khurasan. Saat itu, wilayah provinsi Khurasan meliputi Afghanistan bagian utara, Irak bagian timur, dan Turkmenistan bagian tenggara sekarang. Penduduk di kawasan ini umumnya berbahasa Persia. Marw sendiri sekarang terletak di negara Turkmenistan. Sebagai seorang panglima perang besar, Qutaibah mengemban misi militer untuk meluaskan wilayah Islam sampai ke seluruh Asia Tengah, guna
mengenalkan dakwah Islam di sana. Ia berusaha melakukannya dengan damai, yaitu dengan membuat kesepakatan-kesepakatan damai dengan para penguasa di kawasan yang disebut dengan Traksosiana, yaitu wilayah yang terletak di antara sungai Amudarya atau Oxus, bahasa Arab Jaihun, dan sungai Sirdarya Saihun. Sebagai gubernur sekaligus panglima militer di Khurasan, Kutaibah mengendalikan 40.000 pasukan Arab di Basra, Irak Selatan, dan 7.000 tentara di Kufah, Irak Tengah, serta sekitar 7.000 milisi. Dengan jumlah pasukan yang cukup besar itu, Kutaibah berhasil melakukan ekspedisi militer di kawasan Traksosonia, di seberang sungai yang selama ini menjadi pemisah antara bangsa-bangsa berbahasa Persia yang berbahasa Turki di Asia Tengah. Sebelum menyeberangi sungai Oxus, Kutaibah berhasil menguasai Turkaristan pada 705 Masehi, bagian bawah dan ibu kotanya, Balkh, dengan damai. Balkh sekarang terletak di dekat kota Mazar-e-Sharif, Afghanistan Utara. Lalu mulailah Kutaibah menyeberangi sungai Oxus, Amudarya. Ia langsung disambut oleh penguasa Saghonian tanpa perlawanan. Bahkan ia diberi banyak hadiah berharga oleh Taiz al-Anwa An-Awar, penguasa Saghonian. Kutaibah pun singgah di Saghonian sebagai tamu Tashi. Kutaibah pun singgah di Saghonian sebagai tamu Taiz. Penguasa Saghonian ini sekaligus menjadikan panglima muslim itu sebagai pelindung atas wilayahnya dari ancaman para penguasa tetangganya. Di kawasan Traksosiana itu, saat itu berdiri beberapa kerajaan kecil yang terpisah satu sama lain dan relatif tidak akur. Paling ada 25 kerajaan di sana yang rata-rata dihuni oleh suku-suku dari rumpun bangsa Turki, yaitu Kerajaan Tukharistan terletak di pinggiran selatan sungai Jaihun, tepat di sebelah timur perbatasan Khurasan. Ibu kotanya adalah Balkh atau Bakhtra, sekarang masuk wilayah Afghanistan Utara. 2. Kerajaan Khuttal, pusat pemerintahannya di Halik. Ini merupakan kerajaan pertama yang terletak di seberang utara sungai Jaihun atau Amudarya atau Oxus. Kerajaan Saghonian dengan ibu kota Saghonian juga. 4. Kerajaan Sakra, Sogdiana atau Sukut, dengan ibu kota Samarkand, sekarang Uzbekistan. 5. Kerajaan Khawarizm, sekarang Khiwa di Uzbekistan. Situasi politik yang terjadi di kerajaan-kerajaan kecil tersebut sangat labil, serta digonjang oleh konflik antar sesama mereka. Ini tentu ikut membahayakan kaum muslimin yang berada tepat di seberang perbatasan dengan mereka, terutama di provinsi Khurasan. Masalah ini pula yang kemudian melandasi ide solusi bagi konflik tersebut secara damai, yaitu dengan menggabungkan kerajaan-kerajaan itu di bawah kekuasaan Islam, Khilafah Umayyah, sekaligus untuk mensosialisasikan dakwah Islam di sana, serta menyatukan mereka semua dalam sebuah undang-undang. Solusi seperti ini mendesak diambil sebelum permasalahan menjadi semakin rumit. Meski terdapat dinamika konflik internal, tetapi masih ada peluang bagi penduduk kerajaan-kerajaan tersebut untuk saling berkoalisi, terutama bila mereka merasakan datangnya ancaman dari luar yang mengancam eksistensi mereka. Itulah yang terjadi dengan Saghonian, di mana raja negara tersebut, Taiz al-A'war, mengakui kedaulatan Khilafah Umayyah, tapi tetap sebagai pemimpin di kerajaan kecilnya itu. Dengan kesepakatan itulah, Saghonian terlindungi dari ancaman Raja Akhrun dan Shuman dari kerajaan tetangga yang sering menyerang wilayah kekuasaan Taiz. Kutaibah lalu mendekati Akhrun dan Shuman dari Tukaristan. Dia juga selamatkan Gistasiayan. Semua kerajaan kecil ini menerima perdamaian diserai dengan membayar pajak. Setelah misi damainya selesai, Kutaibah pulang kembali ke Khurasan. Urusan militer dia serahkan kepada adiknya Soleh bin Muslim, dan para personel pun bergerak dan lebih dulu dari mereka sampai di Maru. Ketika berita ini sampai ke telinga Hajjaj, dengan serta-merta ia menulis surat yang isinya mencela langkah yang diambilnya, yaitu menyerahkan komando militer pada adiknya. Apabila engkau melakukan peperangan, jadikan dirimu pada baris yang terdepan. Dan bila telah selesai, tempatkan dirimu pada bagian yang terakhir dan aturlah mereka semua, tulis Al-Hajjaj. Selanjutnya, Kutaibah bergerak menuju Badakhshan di tahun 87 Hijriah. Di sana dia mengadakan perdamaian dengan penguasa kerajaan itu dengan syarat yang diajukan oleh mereka agar pasukan muslim tak perlu masuk ke Badakhshan. Pembebasan Baikan. Baikan
terletak di antara Bukhara dan Sungai Amudarya, Jaihun, masuk di wilayah Kerajaan Sagda, sekarang Uzbekistan. Qudaibah memulai langkahnya menuju wilayah tersebut setelah berhasil mengambil alih kekuasaan daerah di sepanjang Sungai Amudarya. Baikan adalah kota pusat perdagangan. Sebelumnya, Qudaibah pernah meminta bantuan kepada penduduk setempat bersama masyarakat di sekitar kota itu, namun kurang berhasil. Maka Qudaibah merobohkan pagar pembatas kota dan memanggil orang-orang yang berada di sana sehingga mereka mengajukan perdamaian pada Qudaibah. Permohonan itu dia terima dan kemudian dia tempatkan orang-orangnya di sana. Namun tidak berselang lama, setelah Qudaibah kembali ke Mar, mereka melanggar kesepakatan yang pernah diputuskan bersama. Mereka membunuh wakil-wakil Qudaibah yang ditempatkan di sana, demikian juga orang-orang yang menemaninya. Mereka lakukan itu secara terang-terangan, dan tatkala berita itu sampai ke telinga Qudaibah, dia langsung bergerak kembali ke Baikan untuk yang kedua kalinya. Didapatinya kota tersebut telah dikelilingi benteng pertahanan. Pasukan Qudaibah perlu waktu 1 bulan untuk bisa merobos benteng pertahanan musuh itu melalui serangan-serangan gencar atas benteng yang melindungi kota bisnis tersebut. Sekitar babu tentara Qudaibah menjadi korban. Setelah terdesak, penguasa Baikan mengajukan perdamaian kembali pada Qudaibah. Namun kali ini Qudaibah menolak dan tetap memerangi mereka sampai mereka habis. Qudaibah tak memberi ampun pada Baikan yang berkhianat. Seluruh pejabat dan tentara musuh yang tertangkap dijatuhi hukuman mati. Atas izin Qudaibah, penduduk Baikan bisa menghidupkan kembali kota mereka untuk yang kedua kalinya. Akan tetapi kali ini secara bersyarat, di mana mereka harus membayar pajak rutin untuk setiap tahunnya. Menaklukkan Nom Sikat dan Rapsinat. Menaklukkan Nom Sikat dan Ramsinat pada tahun 88 Hijriah. Sebagaimana sudah menjadi kebiasaan Qudaibah bin Muslim, dia menghabiskan waktu di musim hujan dengan berada di kota Mar. Dan ketika datang musim semi, dia mulai dengan agenda militer baru. Dia menyerukan pada anggota pasukannya, "Aku akan berangkatkan kalian ke medan laga sebelum kalian berkeinginan untuk membawa perbekalan, dan akan aku pindahkan kalian saat kalian belum sempat untuk merasakan kehangatan." Dengan angkatan bersenjata yang kuat, Qudaibah mulai bergerak dari Zam sampai ke Bukhara, Uzbekistan, dengan menyeberangi Sungai Amudarya hingga sampai ke Nom Sikat di dekat Bukhara. Di kota itu dia bertemu dengan warga dan lalu mengadakan perdamaian dengan mereka. Selanjutnya dia terus bergerak melanjutkan perjalanan menuju Ramsinat dan kembali mengadakan kesepakatan damai dengan warga setempat. Setelah misi penaklukan di kedua kota itu berhasil dengan damai, Qudaibah pun meninggalkan mereka. Pada tahun yang sama 88 Hijriah, dia melakukan serangan militer terhadap ke Gurbaganun, penguasa Turki yang juga keponakan Kaisar Cina, dengan pasukan berkekuatan 2.000 personil yang terdiri dari warga As-Sugro, Farganah, dan Bani Qudaibah. Serangan itu sukses besar dan Sang Nazik berhasil ditawan. Banyak ghanimah harta rampas perang yang berhasil didapat. Kemudian dia kembali ke Marur dengan seluruh anggota pasukannya untuk menikmati musim hujan di sana. Penaklukan kota Bukhara. Pada tahun 89 Hijriah, Qudaibah bin Muslim bersama pasukan bergerak menuju Bukhara, sebuah kota besar yang terletak di bagian barat Uzbekistan sekarang. Ini dia lakukan setelah datang surat mandat dari Gubernur Militer Hajat bin Yusuf dari Irak yang bunyinya, "Segera berangkatlah ke Bukhara, datangi rajanya Fardan Khudat, setelah itu lanjutkan ke Rum." Untuk sampai di sana, Qudaibah harus melintasi sungai, lalu bertemu dengan warga Sugar dan Kish, dan sempat mendapat perlawanan dari mereka. Tetapi dia berhasil menangani semuanya. Kemudian dia melanjutkan kembali perjalanannya ke Bukhara. Namun sesampainya di sana, dia gagal menaklukkan kekuatan Fardan Khudat. Akhirnya dia dan pasukannya kembali ke pangkalan militer di Mar. Dia lalu menjelaskan masalah yang ia hadapi kepada Gubernur Hajjaj. Akhirnya Hajjaj membuat suratnya dengan memberi perintah supaya dibuatkan peta lokasi sasaran. Diutusnya seorang utusan dengan membawa peta yang menjelaskan lokasi sasaran, wilayah sekitar dan jalan untuk bisa sampai ke tempat tersebut. Selanjutnya Hajjaj memerintahkan mereka agar kembali lagi ke pangkalan semula. Lalu ia gambarkan kepada mereka tempat yang cukup strategis untuk melakukan serangan. Dan dia berpesan, "Hendaklah kalian jangan bersikap terlalu berhati-hati dan biarkan diriku bersama dengan jalan yang telah kuambil." Pada tahun 90 Hijriah, Qudaibah memperbaharui kembali perdamaian dengan Tarhun, penguasa Sagda Sud. Setelah itu, dia bergerak menuju Bukhara. Kedatangannya disambut langsung oleh Fardan Khudat dengan pasukannya, hingga pecah pertempuran dahsyat. Tapi kemenangan jatuh tangan Qudaibah, Bukhara berhasil ditaklukkan.
Pada tahun yang sama pula, 90 tahun 90 Hijrah, Tarhun melanggar perjanjian damai dengan kaum muslimin, lalu berusaha untuk bertahan dalam benteng. Nah, di saat-saat pasukan muslim mengepung benteng tersebut, datanglah bantuan militer dari Bukhara untuk Tarhun. Melihat bantuan seperti itu, pasukan Tarhun pun keluar dari benteng pertahanannya dan balik menyerang pasukan muslimin. Disinilah kesabaran sedang diuji. Secara tak terduga, Qutaibah dan pasukannya harus menghadapi dua lawan sekaligus, dan kekuatan gabungan Bukhara Tarhun ini sempat memukul mundur pasukan muslim. Mereka memporak-porandakan kekuatan bersenjata Qutaibah sampai ke baris belakang. Bahkan kaum wanita muslim yang ada di kemah di belakang pasukan banyak yang menjadi korban. Dalam keadaan terdesak, Qutaibah kembali membuktikan diri sebagai panglima hebat. Ia berhasil mengkonsolidasikan sisa pasukannya, lalu mengincar kekuatan pasukan Turki yang lebih kecil, hingga memaksa mereka tunggang langgang kembali ke dalam benteng pertahanan. Setelah itu, Qutaibah membawa pasukannya kembali ke seberang. Ketika musim hujan berlalu, Qutaibah kembali mengatur rencana untuk serangan menaklukkan Bukhara dan Sakda sekaligus. Ia mengumpulkan seluruh pasukan di Maro dan berseru, siapa yang siap untuk menyampaikan mereka dari bumi. Tidak ada seorang pun yang menjawab. Qutaibah akhirnya berpaling menuju ke arah batalion Arab dari Bani Tamim. Hari ini adalah hari kalian, seru Qutaibah pada mereka. Datanglah Waqi, panglima perang Bani Tamim, untuk mengambil alih panji pasukan tersebut. Lantas ia pun berkata, apakah kalian pada hari ini akan membiarkan aku pergi kepada mereka seorang diri? Tidak, wahai Abu Mudhar, jawab mereka serentak. Aku serahkan amanat ini pada dirimu, wahai Husaim, kata Waqi selain menyerahkan panji militer kepadanya. Serahkan kudamu, tanda Husaim pada Waqi. Husaim pun maju ke depan, sedangkan Waqi berjalan bersama pasukan yang lain, hingga sampailah Husaim pada sebuah sungai yang menjadi batas antara dirinya dengan musuh. Di sana dia berhenti. Melihat hal itu, Waqi pun berseru, ayo Husaim, seberangi sungai itu. Husaim sempat ragu untuk masuk ke sungai itu. Menyaksikan sikap yang demikian, Waqi langsung memukul kuda Husaim dengan sebuah tongkat. Apakah kau hendak mengingkari janjimu padaku? Dia pukul kembali kudanya dan menceburkan Husaim menyeberangi sungai itu. Ketahuilah, apa yang terjadi nanti niscaya lebih berat dari ini semua, kata Waqi. Akhirnya Husaim bersama pasukannya bergerak menyeberangi sungai tersebut. Lalu Waqi pun berseru kepada orang-orang yang bersamanya, siapa di antara kalian yang siap untuk berkorban, silahkan menyeberang. Dan barang siapa yang tidak siap, silahkan berdiam diri saja di tempatnya. Maka sebanyak 800 personel militer muslimin berangkat menyeberangi sungai bersamanya. Mereka terus bergerak dan ketika merasa lelah berhenti sejenak untuk beristirahat. Hinggalah sampailah mereka pada pusing yang sangat dekat dengan pihak lawan. Di sana pasukan dibagi menjadi dua. Aku akan berada dalam baris yang bertugas menyerang musuh dengan tombak yang dan panah. Maka dari itu pancinglah perhatian mereka dengan pasukan yang bersama denganmu, seru Waqi pada Husaim. Kemudian barisan pasukan pun mulai disiagakan. Bersiap-siaplah kalian, instruksi Waqi pada seluruh pasukan. Salah satu pasukan mulai bergerak untuk menempati pos-pos yang telah ditentukan, sedangkan Husaim bersama pasukan yang lain mencoba masuk ke arah Bukhara. Tiba-tiba saat yang tepat, pasukan muslimin mulai melancarkan serangan terhadap pihak lawan dengan menggunakan lembing secara bertubi-tubi. Sampai akhirnya musuh meninggalkan posisi mereka. Raja Turki di Bukhara bersama putranya sempat terluka. Pukulan demi pukulan terus Qutaibah lancarkan ke wilayah Bukhara hingga 3 tahun. Dia melancarkan invasi militer setiap musim panas. Bila datang musim hujan, dia kembali lagi ke Maro. Demikian yang senantiasa dia lakukan, sampai akhirnya berhasil menaklukkan secara total Bukhara pada tahun 92 Hijriah bertepatan dengan 709 Masehi. Setelah itu Bukhara menjadi wilayah Islam yang kokoh. Dari bumi ini lahir ahli hadis, imam besar Imam Bukhari, dan ilmuwan jenius Ibnu Sina. Penaklukan Samarkand. Samarkand adalah ibu kota dengan federasi Sakda yang sering dikenal pula dengan nama Sogdiana atau Sug, dan sekarang merupakan salah satu kota terbesar di negara Uzbekistan, pecahan Uni Soviet. Federasi ini meliputi pula Bukhara yang sudah lebih dulu direbut khilafah Islam Umayyah. Samarkand dibangun di sekitar daerah berlembah dan berdiri menjulang di atas lembah. Di wilayah sekitarnya terdapat parit yang cukup luas yang dialiri oleh air dari sungai. Maka untuk dapat masuk ke dalam kota ini harus melewati jembatan penyeberangan. Sungai itu sendiri membelah pasar di pusat kota, tepatnya di sebuah tempat yang bernama Ras At-Taqah. Kota Samarkand dikelilingi tembok pembatas yang terdiri dari atas 4 pintu.
Di arah timur terdapat sebuah pintu yang disebut dengan pintu Cina, dalam posisi yang lebih tinggi dari permukaan tanah. Dan depan pintu langsung mengarah ke lembah Sagna. Sedangkan di bagian barat ada pintu Naubahar yang memiliki tata letak juga cukup tinggi dari dataran. Di bagian utara ada pintu Bukhara, sedangkan di sebelah selatan terdapat pintu Kis. Samarkand terletak di dataran yang cukup tinggi. Dari kota ini orang akan bisa melihat pepohonan yang menghijau, istana yang megah, serta sungai-sungai yang mengalir. Demikianlah pemandangan kota Samarkand. Demikianlah pemandangan kota Samarkand. Sehingga tatkala Qutaibah bin Muslim memantaunya dari arah pegunungan, dia berdecak kagum seraya berkata pada para sahabatnya, "Coba kalian berikan gambaran tamsil tentang kota itu." Mereka semua tidak bisa berkata-kata apa-apa, diam seribu bahasa. Qutaibah pernah berkata, "Langit seakan berwarna hijau, istananya bagaikan bintang-bintang, sungai-sungainya laksana bintang-bintang yang bergerak." Maka berusahalah untuk bisa memberikan yang terbaik dalam mengungkapkan tamsil tersebut. Berdecaklah kalian menyambut panggilannya. Dan ternyata Samarkand berhasil ditaklukkan melalui jalan damai oleh Qutaibah di tahun 93 Hijriah atau tahun 712 Masehi. Hingga tak perlu lagi memakan banyak korban di kedua belah pihak. Kota ini tergolong kota industri. Sebuah pabrik pembuatan kertas milik orang Cina ada di kota ini. Qutaibah lantas memperbesar industri kertas di Samarkand, sekaligus mengenalkan adanya kertas dari Cina itu pada peradaban Arab. Memasuki tahun 93 Hijriah 713 Masehi, Qutaibah beralih pada penaklukan kota-kota yang lain, di antaranya Fergana, Sasi, dan Kashgar. Turkestan Timur sekarang dijajah Cina dan diubah namanya menjadi Xinjiang. Kota-kota ini masih berada di bawah kekuasaan dinasti Turki. Tidak dapat dihindarkan lagi, Qutaibah harus menghadapi perlawanan yang sangat sengit dari mereka. Bahkan pertempuran dua kekuatan itu berlangsung berkali-kali, hingga pada akhirnya berhasil ditaklukkan pada tahun 95 Hijriah atau tahun 714 Masehi. Setelah sukses menaklukkan Kashgar, datang sebuah berita duka dari pemerintahan pusat di Damaskus, Sam Syria. Amirul Mukminin Walid bin Abdul Malik meninggal dunia. Berita ini sangat memukul semangat Qutaibah, hatinya hancur berkeping-keping. Perselisihan yang terjadi antara Al-Walid dengan Sulaiman bin Abdul Malik, saudara pengganti Al-Walid, ternyata menyisakan pengaruh yang tidak kecil. Ketika memegang kekuasaan, Al-Walid berusaha mengecilkan pengaruh Sulaiman, bahkan berusaha mencopot Sulaiman yang dikenal alim itu sebagai putra mahkota untuk digantikan dengan anaknya sendiri. Ini tentu saja membuat marah Sulaiman, sehingga setelah berkuasa dia juga menghabisi para pendukung utama Al-Walid, termasuk Qutaibah bin Muslim. Sulaiman menuduh Qutaibah sebagai salah seorang yang mendorong Al-Walid mencopot dirinya sebagai putra mahkota. Qutaibah juga dituduh sebagai orang yang dekat dengan Al-Hajjaj, pembantu utama Al-Walid yang dikenal amat kejam. Qutaibah pun dipenjara lalu dieksekusi pada bulan Zulhijjah 97 Hijrah atau tahun 715 Masehi. Terlepas dari persoalan politik yang menimpanya, Qutaibah bin Muslim adalah salah seorang pemimpin perang kenamaan di masanya itu. Ia panglima perang yang cerdas dan agung, sosok pemberani yang lama malang melintang dalam berbagai pertempuran dan penaklukan yang gemilang. Selain itu, dia juga memiliki pandangan-pandangan yang terpuji. Banyak orang yang berhasil mendapatkan petunjuk jalan hidup melalui tangan dia. Semoga Allah SWT mencurahkan keridhaannya kepadanya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.